Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, ketemu lagi di channel KNV. Kita lanjut video perjalanannya di Pulau Rupat, di part 2, jalan-jalan ke Pulau Rupat part 2. Kali ini kita akan menuju ke Pantai Lapin dan ke Teluk Uru. Sebagian besar sudah disemenisasi, namun masih ada bagian-bagian jalan yang terputus yang belum selesai semenisasinya. Kita masuki jalan yang masih bertanah. Bawa kendaraannya lebih berhati-hati dan jangan lupa memakai masker untuk menghindari debu yang berhembus dari kendaraan mobil yang lewat. Kita akan masuki jembatan. Area Pantai Lapin terkenal biasanya dengan acara mandi safari pada event-event bulan-bulan tertentu. Kegiatan tersebut diadakan dan ramai pengunjung. Sampai di persimpangan ini, kita akan berbelok. Ya, kita belok ke kanan. Di depan ada wisata Putri Sembilan. Setelah dari Pantai Ketapang, tepatnya di Desa Sungai Jingang, kita akan melewati beberapa daerah lagi. Kemudian kita di sini akan memasuki Tanjung Punak. Dan sebagai informasi, di sini akan dibangun rumah sakit. Ya, rumah sakit Pratama Pulau Rupat. Terlihat cukup besar rumah sakitnya. Ada room inap, ada ruangan gedung bertingkatnya. Kantor utama dan ini dia dari proyek dinas kesehatan. Oke, kita lanjut perjalanan melewati jalan tanah.
kerikil yang dikeraskan. Mulai kita masuk lagi di jalan semenisasi. Nah, semoga di tahun 2024 semua jalannya terhubung dengan semenisasi. Kita masuk ke pantai Tanjung Lapin. Ukurannya dan jalan masuknya kira-kira 1 atau 1,5 km. Pantai Lapin. Ya, ini dia gerbang masuk ke arah wisata Pantai Lapin. Masih tahap pembangunan gapura. Dan kita akan review sedikit lokasi wisatanya. Ini disediakan kamar mandi, tempat ibadah. Pasir pantainya. Pantai Lapin. Untuk spot fotonya Tanjung Lapin. Wisata pantai Tanjung Lapin. Ada tempat jalur berjalan kaki, tempat kumpul. Pantainya cukup bersih dan putih. Di sini ada prasasti juga. Kita akan coba telusuri di sepanjang daerah pantai. Terlihat banyak kedai-kedai, tempat-tempat duduk untuk bersantai. Di sini sedang ada pembangunan nih, seperti joglo. Pantai Tanjung Lapin, Pantai Lapin. Ayan sedang menjala ikan. Oke, kita sudah main cukup lama berada di Pantai Lapin. Kita akan kembali menuju ke gerbangnya.
Jalan-jalan ke Pulau Rupat. Part 2. Tanjung Lapin dan Teluk Uro. Oke, tidak lupa kita foto di spot foto. Ya, jangan lupa kalau masuk jasa parkir motor itu tarif masuk 2000 per orangan, itu 3000 itu untuk hari biasa, 2000 untuk motor, 3000 untuk per satu orang. Oke, kita selesai di Pantai Lapin, kita menuju Teluk Ru. Sini jalannya agak ada yang jalannya pecah-pecah. Pinggir pantainya sudah dibeton untuk mengurangi daerah-daerah pasir yang terbawa ke laut abrasi. Untuk mempertahankan wilayah teritori Indonesia. Karena langsung berhadapan dengan Selat Melaka. Paling ujung Pulau Rupat, Teluk Kru. Ya, kita memasuki sedikit rumah-rumah warga. Sini ada masjid juga. Ya, sepertinya jalurnya hanya bisa untuk dimasuki oleh motor, sepeda motor roda 2. Untuk kendaraan mobil tidak bisa masuk sampai ke pantainya. Dan ini dia, telah sampai di Teluk Ru, paling ujung Pulau Rupat. Nih, pantainya sudah banyak di beribu batuan. Untuk mengurangi abrasi dan memecah ombak. Oke, jangan lupa bersantai bila sudah sampai di Teluk Ru.
Itu dia video kita di part 2 ini, perjalanan dari Sungai Cingam ke Pantai Lapin dan Teloro. Kita akan lanjut di part 3. Tentunya ada bagian lebih menarik lagi. Terima kasih.